anjuran untuk senantiasa, anjuran untuk senantiasa merasa diawasi Allah, anjuran senantiasa merasa diawasi Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan para ulama sepakat bahwasannya a'zamu zajirin alal ma'asi an ya'lama al-abdu annallaha ya'lamu amalah. Bahwasannya pengingat yang paling besar yang menjadikan seseorang berhenti dari maksiat adalah merasa diawasi Allah. Jadi apabila kita merasa diawasi oleh Allah, kita mau pamrih itu, kita takut pada Allah. Buat apa saya beramal pamrih kepada manusia? Saya mengharap pujian Allah, saya tidak mengharap pujiannya manusia. Karena merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau kita lalai, kita lalai, maka lalai ini menyebabkan seorang itu lupa, lalu dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka demikian adalah kita mendidik anak kita bahwasanya Allah Maha mengetahui, melatih anak kita, mentarbiah anak kita untuk merasa diawasi Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita di dalam beramal akan berusaha untuk memperbaiki niat. Kemudian kita takut dari melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Ini pentingnya merasa selalu apa tadi? Diawasi Allah. Orang tahu Allah Maha mengetahui, tapi belum tentu dia merasa sedang diawasi oleh Allah. Dan itulah derajat al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian tambahan faedah tentang masalah adzan. Ini di luar materi,